membangun negeri demi kebangkitan ekonomi, berjuang di saat sulit, we can do it. Hai, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini hari Ahad ya, Masya Allah. Kami akan mengajak anak-anak untuk melihat balon udara. Tepatnya ada di Taman Rekreasi Kali Air. Nanti saksikan ya bagaimana keseruannya kita melihat balon udara. Oke. Nah, jadi di sini Masya Allah ramai sekali. Nah, selain ada balon udara, nanti juga ada pentas seni. Balon udara, ayo lihat balon udara. Wah, ini nih, bagaimana cara menerbangkannya? Lihat yuk teman-teman. Nah, melihat tontonan seperti ini, kalau ngajak anak-anak bisa menjadi edukasi juga ya buat anak-anak. Lihat yuk bagaimana caranya menerbangkan balon udara. Nah, ini Esep udah mulai masuk ya di balonnya. Nah, ini jadi udah mulai mau terbang. Ora obah, ora munggah. Keren ya, keren. Masya Allah. Nah, kayak itu Tin. Kayak itu, cara menerbangkannya kayak gitu, balon udara. Nah, jadi apa itu? Api. Api kan menimbulkan asap. Nah, nanti asap, asap itu kan kayak angin. Nah, asapnya dilebokke teriku. Nah, dimasukke di balon udaranya. Nanti suwe-suwe saya melendung. Kayak itu loh, balon. Balon kalau ditiup, nah balon ditiup kan melendung lah, jadinya kayak gitu balon. Nanti diterbangin, jadi terbang. Nah, coba yuk kita lihat yang udah terbang yuk. Kita yang lihat terbang, guys. Nah, sini. Nah, asik kan? Udah terisi dengan asap. Sini, lihat sini. Wih, kayak itu. Kayak gitu. Balonnya udah terisi asap, jadi bisa terbang. Oh, yang udah terbang. Yuk, kita ikut yang udah berdiri, Bi. Yang udah berdiri, Bi. Mana nih yang udah berdiri? Sebelah sana, yuk. Bau asap ya Tim. Keluarnya bisa dong. Wah, ini yang udah terbang, yang udah berdiri, yang udah bisa berdiri nih. Wih, yang udah bisa berdiri. Berada di bawah ataupun di sekitar kanan kiri. Nih yang udah bisa berdiri, coba nanti nanti atasnya gimana ya Tim? Lihat ya Tim. Karena ini akan digunakan untuk. Hah? Bapak Ibu yang berbahagia, ini Rana mau menyapa dulu ya karena sudah semakin ramai, semakin padat ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat nih, udah sarapan belum? Belum. Oke, coba pengen dengar suaranya walaupun belum sarapan ya, yang semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tepuk tangan. Oh, itu yang kecil. Kalau dari yang kecil. Java Balloon Attraction 2022. Yuhu, keliling lagi, lihat lagi karena nanti balonnya akan diterbangkan bersama-sama.
Jadi ini udah ada yang sudah berdiri, ada yang masih, ada yang masih mengisi asap. Wah, mana yang lagi nih? Mana lagi tim? Dari Java Balloon Festival yang telah dilombakan di Wonogan beberapa waktu lalu. Jadi di teman-teman ternyata 28 ya tadi, 28 balon terbaik. Wah, Masya Allah. Java Balloons Attraction. Tapi ini yang besar, itu yang besar. Nih timnya, tim. Nah ini tim menerbangkannya harus bekerja sama. Wih, harus bekerja sama. Kalau nggak kerja sama, nanti balonnya tidak bisa terbang. Nah, jadi ini fungsinya. Fungsinya kalau misalkan ada kerja kelompok, kerja tim, yaitu supaya yaitu bisa apa? Lebih cepat selesainya pekerjaan. Wih, ini kan pinter kan? Wih, masih pinter, masih pinter. Mereka kerjasamanya baik ya. Kalau kerja tim itu nggak ada yang marah-marahan, nggak ada yang marah-marahan. Nek satu aja marah, itu nggak bisa kerja tim. Jadi kelebihan kerja tim itu mereka itu solid. Nah ini yang baru, yang baru nyalain api. Ini yang baru nyalain api. Nah coba lihat yuk, yang baru nyalain api. Bentar. Warna-warna khasnya luar biasa, beruntung sekali Wonosobo ada salah satu balon yang berasal dari Kementerian Pariwisata. Luar biasa yang ada di luar. Kalau yang sudah sibuk, kira-kira nanti kalau Dengan sudah datang dari Kementerian Pariwisata hadir di Wonosobo untuk menyemarakkan Java Balloon Attraction. Mereka hati-hati biar balonnya enggak terkena api. Nah. Teng tong. Balon yang putih. Ini mau lihat balon yang baru nyalain apinya. Nah, jadi mereka kerjanya seperti apa? Ya. Mereka tim. Ada yang megangin, ngoli, terus ada yang nyegah biar balonnya enggak terkena api. Mereka kerjanya sama. Kerjanya bareng. Ya, sambil menunggu balon-balon yang diasapi penuh, para penonton bisa sambil menyaksikan tari lengger dari Dusun Giyati, Desa Kadipaten yang tengah berfungsi. Nih, aku pertama kalinya lihat balon udara. Lihat balon udara. Nah, ini kan balon udara yang mau diterbangkan. Jadi Fatimah selain lihat indahnya, lihat yang ini enggak indah-indahnya. Karena nerbanginnya ternyata itu susah daripada balon yang udah terbang. Nih, lebih susah. Jadi Fatimah lihat nih susahnya mas-mas. Nah, ini perjuangannya mas-mas biar supaya kita semua itu bisa melihat nanti keindahan balon yang sudah diterbangkan. Aja nggak mau yang air panas. Panas kita. Semangat membangun negeri demi kebangkitan ekonomi, berjuang di saat sulit. We can do it. Mau
yang foto sama Mbak Lengger. Mana? Mbak Cantik. Waduh ya. Bapak Ibu bisa menuju ke pengawal saja ya, ya. Di atas. Nih, mau foto aja. Foto sama Mbak Lengger. Menyeblak jantan. Ini teman-teman, ini lagi nunggu. Siap-siap balonnya akan diterbangkan. Jadi balon nanti, nah festival balon kali ini penerbangannya itu bareng-bareng, ya nggak sendiri-sendiri. Jadi nanti kita lihat, Masya Allah, kita lihat bagaimana. Wih, saat balon diterbangkan secara bersamaan. Nih, jadi di sini ramai sekali, teman-teman. Wih. Hitungan Java Balloon Extraction. Java Balloon Extraction 2022 akan segera diterbangkan. 4 3 2 1. Terbang. Terbang. Wih, Masya Allah. Asik. Diterbangkan secara bersama-sama. Maju lagi.